Pemirsa, Partai Perindo dukung pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan pelatihan terhadap masyarakat terkait mitigasi bencana alam di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dinilai sebagai rawan bencana alam, terutama banjir bandang dan juga longsor. Wilayah Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah rawan bencana banjir bandang dan longsor. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat di Kabupaten Bogor. Pemerintah diharapkan bisa menggelar pelatihan mitigasi bencana untuk meminimalisir resiko korban akibat bencana. Hal ini menjadi topik bahasan dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia yang digelar Partai Perindo. Saya mengharapkan pendidikan. Pendidikan terhadap masyarakat, langsung menyentuh kepada masyarakat langsung tentang mitigasi ini. Jadi masyarakat mempunyai pendidikan bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengevakuasi diri. Untuk mengurangi resiko bencana alam, pemerintah Kabupaten Bogor juga diminta lebih selektif memberikan izin pengembangan perumahan di daerah yang rawan bencana alam seperti daerah aliran sungai dan tebing yang rawan longsor. Tim Liputan iNews melaporkan.